Okay, ini dites untuk LED amplifier 10 dikali 3 channel, jadi total 30 ampere ya, 10 ampere dikali 3. Ini kita bisa kontrol penggunaan controller RGB, di mana ini masuk ke input, output yang masuk LED flexible strip, kemudian ditambahkan power positif negatif untuk menyalurkan distribusi powernya ke LED stripnya. Jadi ini bakal mengasih ke penguat sinyal ke strip-strip selanjutnya. Jalur ini bisa 10 ampere, 10 ampere itu mungkin sekitar 10 meter karena ini dikali 3, jadi ini bisa aman di 15 sampai 20 meter. Cuma per 5 meter harus masuk ke power di sini ini ya. Oke, ini kita bakal coba tes. Pak, jadi pemasangannya harus masuk input 12 voltnya di power, kemudian outputnya ini ke strip. Nanti LED inputnya ini dari controller. Kita juga coba cek masuk ke wifi-nya di sini, LED net. Kemudian kita masuk ke sini. Ini. Oke, tinggal dipilih mau warnanya apa. Ini kita bisa atur dimmernya, terangnya, mode, kecepatan. Oke.